sakit astab. Kali lagi Pak Yuda maju, saya akan pukul. Amin, itu bahaya. Sini, sini, taruh ya. Dengerin penjelasan aku. Ini soal almarhum bapak kamu. Aku mau jelasin semuanya sama kamu. Enggak ada yang perlu dijelasin lagi, Pak. Apa Pak Yuda masih belum puas membuat saya menderita? Apa Pak Yuda gak bisa merasakan penderitaan saya saat saya gak lagi ketemu sama bapak saya? Saat saya gak dapat kabar dari bapak saya? Ayo sini, sini. Enggak. Sini, sayang. Saya sini. Saya gak mau hidup sama Pak Yuda. Dewi, semua bisa dibicarakan baik-baik. Jangan terlalu dengerin dia. Assalamualaikum, Dit. Iya, Yuda sudah tahu kalau Dewi ada di villa saya. Sekarang Dewi kabur dari kejaran Yuda. Tapi sekarang Yuda masih mengejar Dewi. Saya nggak tahu Dewi pergi kemana, Dit. Makanya saya mau minta tolong sama kamu. Tolong bantu saya mencari Dewi. Ya, Dit, tolong ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Aku gak sanggup lagi menutupi masalah ini dari Tari. Aku harus jujur soal semuanya ke dia. Walaupun aku tahu dia pasti akan kecewa. Sekarang aku harus ganti baju. Aku gak mau Tari jadi khawatir lihat keadaanku yang berantakan kayak gini. Aku yakin sekali pasti Dewi masih ada di sekitaran sini. Dewi.